Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat satu resensi buku. Saya Nur Aulia Fatia binti Muhammad Fazli dari Sekolah Kebangsaan Seri Manjung. Saya berumur 11 tahun dan pada hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah novel yang bertajuk Pada Semalam. Ha, inilah novelnya kawan-kawan. Novel ini mempunyai 158 muka surat dan berkulit nipis. Novel ini diterbitkan oleh K Publishing Sdn Bhd dan pengarangnya adalah Khadijah Hashim. Okey, mari kita kenali siapa itu Khadijah Hashim. Khadijah Hashim dilahirkan pada 20 April tahun 1942 di Batu Pahat, Johor. Beliau merupakan seorang novelis, penulis cerpen, pengarang pantun dan juga sajak. Beliau telah menghasilkan 16 buah buku di mana ada beberapa cerpen dan novel beliau yang telah dijadikan sebagai drama di televisyen seperti novel ini. Beliau juga telah mengembangkan gaya kreatifnya ke dalam skrip drama radio, buku kanak-kanak, puisi dan juga irama. Fokus hasil karyanya adalah tentang wanita. Novel ini adalah paling pertama dan paling terkenal yang pernah dijadikan sebagai buku teks SPM di Malaysia dan O-Level di Singapura. Novel ini juga pernah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris yang bertajuk Storms of Yesterday yang diterjemahkan oleh Mahni Abdul Hamid pada tahun 1991 dan dalam bahasa Spanyol, Tormentos del Aire yang diterjemahkan oleh Alberto Balanzuela Yahya pada tahun 2010. Okey, beralih kita ke dalam isi novel ini. Novel ini menceritakan tentang seorang remaja wanita yang bernama Mazni. Sebenarnya, Mazni dan ibunya diberikan peluang untuk tinggal bersama keluarga Encik Haris. Kini, Mazni belajar di tingkatan 6 dan akan menduduki peperiksaan Higher School Certificate. Malangnya, Mazni terpaksa memberhentikan persekolahannya dan bekerja sebagai seorang pegawai bank untuk menyara ibunya yang uzur. Tetapi, Mazni tetap meneruskan persekolahannya pada waktu malam. Walaupun Mazni terpaut hati dengan sahabat baiknya Karim, tetapi Mazni terpaksa memendamkan perasaan cintanya terhadap Zaki kerana terlalu menghormati dan sering teringat kepada pesanan ibunya bahawa kita haruslah menghargai budi baik orang menyebabkan Mazni tidak dapat menolak cinta Karim iaitu anak tuan rumah yang ditumpangi itu. Karim adalah jurutera yang suka berfoya-foya. Cinta Zaki terpaksa Mazni tolak. Apatah lagi, Karim membenarkannya menyambung pelajarannya ke universiti walaupun sudah berkahwin. Sebenarnya, Karim masih lagi menyimpan sifatnya yang suka cemburu di atas Zaki kerana Zaki selalu keluar dengan Mazni di tempat kerjanya. Karim menampar Mazni sehingga pingsan. Karim menyesal tetapi nasi sudah menjadi bubur. Mazni dimasukkan ke dalam hospital. Di dalam hospital, Mazni mendapat tahu bahawa dia telah berjaya dalam peperiksaan. Mazni tidak dapat memaafkan Karim dan meminta cerai. Karim kecewa dan Karim telah terbunuh dalam kemalangan akibat memandu ketika mabuk. Okey, beralih kita ke dalam tema novel ini. Novel ini bertemakan tentang ketabahan seorang wanita dalam mengharungi liku-liku hidup sehingga mencapai kejayaannya. Saya menyukai watak Mazni kerana Mazni berpendirian tetap, tidak mudah putus asa dan sangat mengasihi ibunya. Gaya penulisan novel ini senang difahami dan laras bahasa yang digunakan dalam masyarakat kita. Tata tempat yang digunakan dalam novel ini adalah di Tanjung Puteri Johor Bahru di mana Mazni dilahirkan. Datar masa muda di sekitar awal tahun 70-an. Datar tentang masyarakat pula adalah tentang kelas atasan dan kelas bawahan. Pelbagai pengajaran yang patut dicontohi dalam novel ini. Bak kata pepatah, yang baik jadikan tauladan, yang buruk jadikan sempadan. Pengajaran yang pertama adalah setiap manusia haruslah memiliki sikap tabah dan cekal dalam mengharungi liku-liku hidup sehingga mencapai kejayaannya. Pengajaran yang kedua adalah novel ini mengajar pembaca supaya tidak mengumpat dan menyebarkan fitnah kerana ini adalah perbuatan yang dosa. Yang terakhir adalah novel ini mengajar kita supaya menjauhi minuman keras kerana ini adalah perbuatan berdosa dan
akan memudaratkan orang yang minum itu. Tuntasnya, novel ini haruslah dibaca oleh semua golongan kerana keistimewaannya. Novel ini terdapat pelbagai pengajaran yang patut dicontohi dan dijadikan tauladan agar kita dapat menghargai jasa-jasa ibu bapa dan gigih berusaha hingga mencapai kejayaan. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye!